القصه معنا سيدنا ومحمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله. Yang berada di Kabupaten Ketapang LPTQ, yang insya Allah kita berkonsolidasi dan berkoordinasi titik kelemahan dan kekurangan kita LPTQ Kecamatan. Oleh sebab itu, saya selaku pemerintah kecamatan sekali lagi meminta kepada Ketua LPTQ Kabupaten Ketapang, yang mana kekurangan-kekurangan kami terutama dalam pelaksanaan MTQ yang selanjutnya, karena tahun ini juga yang insya Allah MTQ kita laksanakan di tingkat kabupaten. Kami berharap sekali juga mudah-mudahan dalam konsolidasi dan koordinasi para pejabat LPTQ dari Kabupaten Ketapang ke Kecamatan Aeropas sering bersama Ketua LPTQ Kecamatan yang nanti kita bentuk, semoga ini menjadikan hikmah bagi kami khususnya masyarakat Kecamatan Eropa. Kami juga selaku pemerintah berharap mudah-mudahan ke depan yang insya Allah bahwa Eropa ini juga kita jadikan untuk tuan rumah untuk LPTQ tingkat kabupaten. Tepuk tangan kita bersama. Maka pada sore hari yang berbahagia ini, setelah sudah hasil konsolidasi dan koordinasi dari rapat evaluasi yang mana kelemahan-kelemahan terutama dari LPTQ kami, atau juga pada hari ini kami penyegaran-penyegaran para anggota serta ketua, maka kami minta saran pendapat baik dari KUA, Ketua LPTQ Kabupaten, apa sih syarat-syarat khusus yang untuk dijadikan sebagai tuan rumah MTQ tingkat kabupaten. Kami selaku pemerintah Kecamatan Aeropas, yang insya Allah kalau untuk bekerjasama masyarakat, Ketua LPTQ, dunia usaha yang berada di Kecamatan Aeropas, kami sangat menanggapi baik bahwa Aeropas juga ke depan, semoga masyarakat dan anak-anak didik kita yang ada di Kecamatan Aeropas khususnya yang beragama Islam dibangun, ditingkatkan terutama di bidang tilawatil Quran. Maka juga saya berpesan kepada pengurus setelah terbentuknya LPTQ Kecamatan, kita harus bekerja, kita harus mempersiapkan terutama para kori dan koriah kita. Yang saya tahu kemarin Kabupaten Ketapang memang kami tidak banyak untuk mendapat bahasanya juara, tapi kami ikut berpartisipasi untuk melaksanakan MTQ di tingkat kabupaten kemarin. Harapan kami sebagai pemerintah kepada Ketua LPTQ Kabupaten, mohon dukungan dan bina juga kami sebagai pembina sekaligus membina LPTQ Kecamatan supaya tidak menonton kegiatan MTQ di satu tempat. Harapan kami di setiap kecamatan kalau bisa, supaya ada pengembangan-pengembangan siar Islam dapat merata 20 kecamatan. Sebelumnya, ini sambutan Ketua Umum LPTQ Ketapang yaitu Bapak Haji Farhan SMSMI. Kita mengadakan konsolidasi sekaligus silaturahim antar pengurus LPTQ Kecamatan dan Kabupaten ini tidak lain. Memang kita merasakan bahwa kita ini banyak kelemahan dalam membina, dalam melaksanakan tugas kita sebagai pengurus LPTQ. Itu kita rasakan, saya rasakan. Oleh sebab itu, kami belum buat rencana, tapi kami juga mohon saran-saran dari semua kecamatan
dan semua arkitek kecamatan. Sehingga program yang kita susun nanti dalam rakerda nanti itu bisa apa nyambung semuanya antar kecamatan dan antar kecamatan dengan kabupaten. Sekalian kami nanti minta masukan-masukan apa yang harus dilakukan baik di kecamatan karena kalau kecamatan ini sebagai ladangnya Pak, ya. Ladangnya dia, ladangnya ini yang harus kita apa sama-sama kita benahi. Nah, itu. Jadi kalau kabupaten nanti di ladang hasil ladangnya ini diberi apa dikumpulkan, diseleksi mana yang baik, mana yang bagus, apa yang kurang baik. Yang baik kita lanjutkan, yang lebih baik kita bina.